Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membuat bola-bola kentang isi keju mozzarella. Bahan-bahannya itu adalah kentang kita potong kotak-kotak. Keju mozzarella vegan juga dipotong kotak-kotak. Wortelnya kita potong kotak-kotak kecil. Cabai merah besar juga dipotong kotak-kotak kecil. Panaskan minyak, kita goreng kentang sampai berwarna kuning keemasan. Setelah itu, kita angkat, ditiriskan, kita tunggu sampai agak dingin. Setelah kentangnya dingin, kita blender sampai halus. Setelah kentangnya di blender, kita masukkan ke dalam mangkok. Kita hancurkan pala menjadi bubuk, lalu kita masukkan ke dalam adonan kentang tadi. Setelah itu, kita masukkan gula, penyedap vegetarian, dan juga garam. Tambahkan merica secukupnya, lalu kita aduk rata ya. Kemudian kita masukkan wortel dan juga cabai merah besar, lalu diaduk rata lagi. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Lalu masukkan satu potongan keju mozzarella, lalu dibentuk bulat seperti di dalam video ini. Kalau potongan keju mozzarellanya terlalu kecil, kita boleh tambahkan lagi satu. Besar kecilnya bola kentang itu tergantung selera kita ya. Kita ulangi sampai adonan habis ya. Di sini saya mendapatkan 23 buah. Setelah itu, campurkan 2 sendok makan tepung bumbu, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan tepung beras, lalu kita beri air secukupnya. Jadilah adonan seperti ini. Kalau hanya memakai tepung terigu juga nggak apa-apa ya. Ambil satu bola kentang, masukkan ke dalam adonan tepung basah, lalu gulingkan ke dalam adonan tepung roti. Jadi hasilnya adalah seperti ini.
Setelah itu, kita goreng ke dalam minyak panas sampai berwarna kuning keemasan. Saya hanya menggoreng beberapa biji, sisanya saya taruh di kulkas untuk dipakai hari berikutnya. Ini dia nih hasilnya. Wah, kelihatannya sangat enak sekali. Kita coba yuk bikin di rumah. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!